Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Minus Stocks Indonesia untuk market review tanggal 29 April 2021. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua hari ini? Profit semua, cuan, happy profit semua ya. Hari ini member profitnya luar biasa dan terutama karena kemarin Bapak Ibu sudah nonton juga kah video ulasan apa, market review. Kita sudah rekomen untuk mining, ya, sektor mining. Dan hari ini mining luar biasa. Dan bagusnya lagi adalah, saya sebelumnya tanggal 26, sebenarnya sudah recommended, ya. Ini tanggal 26 saya sudah recommended. Nih. Uh, sorry. Ah, ini dia. udah recommended, ya. Ada TINS, MDKA, uh, inco Dan hari ini luar biasa. Profitnya luar biasa above 10% semua rata-rata. Tapi itu kalau pembelian di awal, tapi kan kita sempat average up, average up. Jadi ya jadi teraverage jadinya. Tapi pada dasarnya ketika pembelian itu mu, dari tanggal 26, kalau kita nggak average up, itu profitnya luar biasa semua. Ya. Dan kemarin kita udah ulas ya. Kita udah ulas di video ini ya. Di video saya udah Kasih bocoran ya, untuk sektor mining ya di hari ini. Dan video ini saya kasih summary sedikit, saya mengajarkan pentingnya untuk melakukan analisa secara teknikal. Dan kalau perlu melihat grafik, pentingnya kenapa mesti lihat grafik ya? Jadi kita tidak usah hitung-hitung, uh, kemarin itu kan saya kasih ilustrasi antara Wright, Warren ya dan saham induk ya kita daripada kita pusing-pusing pusing-pusing ngurusin seperti itu ya kita bingung kalau kita pusing di situ malah kita kehilangan momentum untuk beli saham-saham yang potensial profit ya dan akhirnya ketinggalan momen kita sibuk cari galau kebanyakan yang yang heboh atau yang bikin jadi trending topic itu karena posisinya nyangkut Bapak Ibu jadi terpaksa harus tiba-tiba nongol right atau kalau enggak bukan bukan berpikir untuk invest sebenarnya itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu kalau memang dari awal kita memang tetapkan ini mau trading atau mau invest kalau mau trading rule-rulenya ...aturan-aturan mainnya harus disiplin. Minus 5% atau minus support... ...apa dia turun jebol support itu harus dijual dulu. Itu aja. Jadi daripada kita pusing mikir... ...kalau umpamanya mau investasi ya investasi saja gitu loh. Investasi di saham-saham yang memang... ...kalau memang kayak friend Bapak-Ibu mau investasi... ...ketika muncul right issue ya ditebus right issue -nya. Dan ketika muncul warannya... Dan nanti ada naik ya itu kayak bonus. Jadi sebenar-bener kita benar benar melakukan atas dasar investasi. Jadi bukan spekulan-spekulan yang ngejar uh, dapat bonus warannya untuk nanti di tradingin dan sebagainya-sebagainya gitu ya. Oke kita langsung aja untuk market review ya market review kita Composite masih oke okay, ya masih oke okay dan yang bikin agak kurang oke okay adalah dia masih di tidak bisa naik di atas lendang ya jadi hati-hati saja apalagi ditambah ada gap tadi dan plus besok adalah waktu untuk akhir week akhir pekan ya jadi cenderung ada sentimen aksi dibayang-bayangi oleh aksi profit taking jadi hati-hati aja dan ini kalau saya bilang ya pada dasarnya trennya masih sideways. Jadi jangan berharap dia bisa rebound sampai ke level 6100 atau 6180 pelan-pelan ya, belum tentu. Kita mungkin dia masih bergerak di level paling tinggi top di 6058, 6060 atau 6090-an ya dengan areal bottom yang perlu kita cermati adalah di level 6000-an, 599, 5929, 5995, ya itu yang kita perlu cermati. Di luar itu sih rasanya nggak terlalu, ya range-nya pergerakan masih di situ-situ aja, feeling saya. Mengingat uh, bulan minggu depan, tepatnya bukan bulan Mei, minggu depan, ya minggu, minggu depan kan bulan Mei itu ada tendensi untuk kan uh, minggu awal bulan Mei dan pertengahan bulan Mei kan kita masuk ke Idul Fitri dan saya rasa tidak berlebihan kalau saya bilang sentimen sell on Mei itu akan ber, akan bisa terjadi jadi cenderung orang kalau mendekati Idul Fitri orang cenderung untuk uh, melepas merilis porsi apa posisi di saham jadi kan mau liburnya cukup panjang ya saya nggak tahu karena mungkin karena dengan pembatasan mudik tidak boleh mudik mungkin liburnya lebih pendek. Kita berharap saja, berharap saja liburnya lebih pendek jadi tidak kayak dulu-dulu. Kalau dulu-dulu orang libur tuh bisa sampai 10 harian ya satu mingguan setidaknya satu minggu dan banyak yang untuk lepas posisi dulu jadi posisinya dijual-jualin dulu untuk kemudian bisa liburan dengan kepala tenang jadi market cenderung untuk turbulence ya, untuk turbulence. Oke. Okay. Jadi itu sentimen masih masih seputar sell on May ya, masih seputar sell on May. Jadi hati-hati aja ya. Dan terlebih lagi kita lihat transaksinya juga kan berkurang banget ya. Transaksi 20 hari 8,2 triliun dan hari ini cuma 8,4 triliun setengahnya dari awal tahun. Jadi awal tahun sempat di 14 triliun dan 15 triliun dan bahkan sempat 16 mungkin saya lupa. Dan hari ini cuma 8 triliun aja, jadi turun hampir separohnya, turun separohnya bahkan. Dan hari ini asing masih membuka net buy 83 bio, ya, di market reguler. Kalau total ditambah dengan market tunai dan nego, malah masih membukukan net sell asing sebesar minus 20-an miliar. Jadi, ya, masih belum oke okay lah, ya, kalau kita lihat itu. Oke, kita coba ulas sektoralnya, bagaimana, ya, untuk sektoralnya sektor agri. sektor agri apakah masih oke? Okay? Coba kita cek. Ya, ter ternyata sektor agri masih oke okay ya, masih tertahan di level selendang, masih aman. Kemudian sektor basic tertahan selendang ya. Jadi si resisten selendang indikator dari winner stocks ya, betul-betul menjadi -betul jadi suatu acuan ya ketika dia kena level selendang dia koreksi jadi betul-betul koreksi jadi kita sudah antisipasi kalau let's kayak gini kita udah antisipasi aja ya udah antisipasi terus consumer bagaimana consumer nah kan si lagi-lagi kepentok selendang ya super banget kan Enggak selama belum bisa naik kata selendang udahlah goodbye lah udah selesai udah, lah udahlah saya kan udah bilang bolak-balik hati-hati ya ini kemarin udah bilang hati-hati kalau udah kena selendang dan bener-bener kena dan koreksi terus finance finance mulai masuk dalam selendang ya sama kayak composite tapi kalau saya lihat dari sini malah dari finance malah kecenderungan untuk koreksi lagi tapi kita nggak tahu besok makanya kalau saya makanya dari sektor finance ini saya melihat ini maka saya bilang kalau IHSG potensi untuk masih koreksi ya Kemudian infrastruktur. Nah, naik tapi tertahan selendang. Kita lihat besok ya, kita lihat besok. Ini bisa tembus apa enggak? Kalau enggak tembus jangan kaget ya. Ingat, ini ke kepentok selendang. Terus misalnya industri. Nah, tertahan kan? Tertahan di v line dan dia rebound si amazing banget ya sih amazing banget oh dan satu lagi mining <laughs> mining lihat tuh kemarin saya udah kasih bocoran mining cermati di bulan Mei mungkin komoditi harga komoditi jadi agri juga tertahan kan agri jadi sepanjang hari ini yang hijau cuma dua sektor sementara yang kita ketemu hijau baru tiga ya misalnya industri agri dan mining kalau misalnya industri mungkin terkait dengan Astra ya kita tahu Astra baru launching uh, produk ya produk baru Perpaduan Toyota kolaborasi Toyota Daihatsu ya Ray, namanya Raiza dan Reiza apa Reiza dari sisi Toyota dan Rocky dari sisi Daihatsu. Rocky itu brand yang ternama mer apa tipe ternama dari Daihatsu ya pernah jaya di zaman zaman dulu waktu zaman saya masih sekolah SMA kayaknya. Dan ini mungkin jadi sentimen yang dari untuk untuk Astra Internasional itu tadi di misalnya industri. Uh, dan sekarang di mining Mining juga oke okay banget Dan kemarin di tanggal 26 Saya udah bilang kan Kita ada rekomendasi Tiga Nih Ada tiga Saya ulas uh, Tins, Tins dari tanggal 26 Kita sudah rekomendasi Oh sorry Tins. Nah Kita udah rekomendasi Dan naiknya Lihat luar biasa terletak walaupun dia sempat koreksi tapi dia tertahan oleh selendang dan lihat rebound breakout skyline dan keren banget terus MDKA MDKA nggak usah ngomong MDKA keren banget ya dari sejak rekomendasi sampai hari ini dia luar biasa uh, naik sampai 10 -an. dan Inko Inko juga amazing eh, sorry Inco juga amazing sejak rekomendasi nggak ada nggak ada ininya ya nggak ada jeleknya keren banget Rekomendasi, bahkan perhatikan komposit pada waktu kita rekomendasi. Lihat, ketika kita rekomendasi kompositnya sedang merah total, merah gelap, jelek sekali, tapi kita berhasil bisa membukukan. Profit hampir 10 persenan, ya, rata-rata. Anggaplah, rata-rata 8 persenan lah. Itu kalau kita lihat dari tiga hari terakhir ini, dari empat hari, dari 26, 27, 28. 29 IHSG bergerak paling berapa persen saja sih? Paling ya, kan paling satu dua persen aja naik turunnya minus satu persen, naik satu persen paling gitu. Tapi kita winner stocks berhasil membukukan profit 8 persenan Jadi jangan ragu-ragu lagi bagi bapak ibu yang mau bergabung bersama winner stocks ya. Luar biasa deh profitnya, trust me. Oke. Okay. Tadi mining, habis mining ada properti. Wah, properti juga salah satu sektor yang menarik hari ini ya. Kita lihat konstruksi juga banyak yang hijau. Jadi ada ada empat sektor yang yang hari ini trending dan trade. Oh, trade juga. Jadi total ada lima sektor ya. Trade juga menarik ya untuk dicermati pada esok hari ya. Jadi ada agri, ada miscellaneous industri, ada mining, ada property dan trade yang bisa dicermati untuk besok. Apa saja sahamnya? Silakan Bapak Ibu lihat di sekuritas biasanya kan juga ada sektornya apa aja sih yang hari ini naik dan tinggal diatur aja pilih mau yang mana ya dan ini cenderung seperti saya sudah katakan sebelumnya saya akan mengulas secara sektoral untuk rekomendasinya sehingga ketika kita lihat sektoralnya masih oke okay, ya berarti cenderung sahamnya juga masih oke okay. contoh kayak mining sektor mining kan masih oke okay. jadi bapak ibu asal pilih di mining yang yang selama nggak jelek-jelek banget fundamentalnya dan chartnya oke okay, saya rasa pasti profit gitu pasti profit cuma tinggal masalah profitnya dapat berapa persen dan seberapa lama dapat profit dan saya tidak rekomendasi untuk per emitennya sekarang karena saya khawatir nanti ketika saya rekomendasikan nanti Bapak-Ibu beli langsung besok dan berharap untuk terbang padahal rekomendasi saya seringkali kita beli kayak, ah iya kalau kayak kemarin tanggal 26 bisa langsung terbang tapi kan seperti Bapak-Ibu lihat ada di rekomendasi tanggal 26 itu ada wood dan ada waskita terbangnya juga biasa-biasa aja, coba kita bulat wood nah ketika wood Tanggal 26 kita rekomendasi sempat terbang, habis itu dia koreksi gitu ya. Walaupun memang lah, ya tetap terbang, tetap terbang, tapi ya koreksi juga dan uh, was kita ya sama, naik juga, cuma kan nggak terlalu. Jadi 5 rekomendasi kita kebetulan tanggal 26 itu terbang semua, ya. Dan itu sebabnya saya sementara untuk tanggal 27-nya. Nah, tanggal 27-nya juga ada beberapa emiten yang yang masih sampai sekarang masih masih belum terbang ya. Contoh kayak ASA. Saya rekomendasi tanggal 27 dan tanggal 27 dan hari ini masih sideways di sini-sini aja. Jadi belum terbang juga. Nah, itu sebabnya saya khawatir ketika saya memberikan rekomendasi ada yang impulsif langsung buy tanpa pikir panjang. Nah, itu berbahaya ya. Jadi untuk rekomendasi saya ajak Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami di, Recom, di Winner Stocks Karena di video ulasan saham yang saya buat itu kita buat lebih detail Saya buat lebih detail dan alasan dibalik itu dan kapan harus stop jual stop loss dan kapan kita harus jual on target profit Jadi lebih, lebih bagus lah analisanya ya Jadi itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu Come and join us ya mumpung harganya masih promo. Oke, okay, sampai di sini dulu market review kita. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya channel Youtube ini. Sehingga ketika kami upload video-video baru, Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai di sini dulu, market review dari Winner Stocks Indonesia. Sampai jumpa, stay safe, stay healthy, and God bless. Ingin berinvestasi saham, tapi tidak tahu mau beli saham apa? Bingung kapan harus beli dan jual? Lebih sering rugi daripada untung? Yuk, gabung aja bersama kami di winnerstock.id.